mantap. Mantap-mantap. Mas Wali, mana nih? Mas Wali, Mas Wali, Mas Wali. Gimana, Mas? Sip, pokoknya. Seru, Mas? Ini seru, duo seru. Cam, Mas? Seru. Duo cam. Bareng Max Trip. Max Trippers. Masih ada satu tanjakan lagi tuh di situ. Habis itu kita nge-camp di puncaknya. Nanti kita tinggal pilih spotnya mau yang mana. Oke, Mas, lanjut ya, Mas ya. Sip. Mas Wali duluan ya? Siap. Dari bawahnya. Berarti di sana masih ada kampung berarti. Cuma 5 rumah, Mas. Masya Allah, 5 rumah kayak suku. Pedalaman mana? Yeah. Afrika. Tapi dari sini aja udah kelihatan, Mas ya. Ini malam aja udah kebayang nih view-nya. Kita mau ke sana. Oke, Max Rivers, kita udah sampai nih di atas Max Rivers. Nah, ini adalah puncak tempat kita camp Max Rivers hari ini. Saya masih parkir di pinggir jalan ya. Mas Wali sudah on the position nih kayaknya nih. Gimana, Mas? Ajib? Hah? Spotnya mantap ya? Kita lihat di belakang Mas Wali ini ada apa nih. Ada city light view. Tuh. Kelihatan tuh Max Rivers. Kelihatan tuh. Tuh view-nya. Mantap banget. Anginnya semeriwing, guys. Kita lihat nih malam ini. Anginnya seseru apa ini? Sedingin apa malam ini hari ini di sini? Waduh. Ini ada perkampungan nih. Ini mungkin ada beberapa rumah aja cuman di sini ya. Nanti kita coba sapa-sapa ya warga di sini. Kita ngobrol, bincang-bincang. Oke, lanjut Max Rivers.
ekspresinya rada galak dikit. Ini megang pisau loh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis sekali. Minta mas. Makasih mas. Mantap mas. Mantap. Oke, masih bersama Mas Wali. Mas Wali di atas puncak ketinggian, Mas. Mas, ini kita lagi di gunung mana namanya, Mas? Gunung Gelis. Gunung Gelis, ya. Segelis pemandangannya. Segelis pemandangannya, mantap. Gimana, Mas? Kesannya di sini, Mas? Pokoknya kesannya sangat puas, mensyukuri keindahan alam ciptaan Allah ini, sangat bersyukur bisa. Sampai di sini bisa menikmati keindahan-keindahan ciptaan Allah ini. Mantap. Jalurnya gimana Mas Ari Mas menuju ke sini Mas? Jalurnya sungguh-sungguh menantang, adrenalin tapi cukup terpuaskan. Mantap ya? Mantap. Sip. Mobil kota tidak kalah sama mobil double cabin. Yakin Mas, nanti dikasih trek hujan dikit ini Mas. Menangis Mas ini mobil kita. Enggak kapok ya Mas? Terus kita explore, pokoknya kita dengan slogan opening new route. Opening new route, mantap. Sip, mas, makasih ya Mas Wali ya. Sama-sama. Tanah pembongkaran itu dibawa kemana juga, Mas? Dibawa kemana? Gitu? Habis kosa kan. Kosa, kayak gini. Kayak ini lembah kan? Nah, ini lembah. Itu dibeli. Dibeli ke penyalahan. Dibeli. Tanahnya dibawa ke sana. Gitu. Dibeli, Pak. Dulu kan cari ini, cari ini. Kita mau buang tanah ke sana, di sosa. Gitu. Dia beli juga lah, kan. Nanti kan beli. Berusaha, nah. Saya lihat jauh, kan. Jadi, dibeli. Oh, bukan cuma pembebasan lahan, tempat buang tanah. Ya, itu. Cari. Harus beli, ya. Beli. Punya duit, gitu. Tanah selesai. Oke, Max Rivers, sudah malam nih, sudah semakin larut malamnya. Ya Mas Wali ya? Ya, sudah tengah malam. Ya, Mas Wali sudah mulai kelihatan tuh matanya merah, mengantuk. Dingin Mas? Dingin banget. Dingin banget ya? Saya juga udah mulai ngerasa kedinginan nih Mas. Udaranya mantap. Mantap. Mantap ya? Udaranya dingin, anginnya semriwing. Sudah waktunya keperaduan. Waktunya bobo cantik ya? Oke Mas. Mas gimana Mas, kesan-kesannya di sini Mas? Kesan-kesannya sungguh sangat menikmati. Overland. Apa nih? Overland New Road. New Road. Opening New Road. Opening New Road. Sekarang kita ada di bukit yang di daerah Dusun Cijati. Di depan atau di belakangnya ada Gunung Gelis ya Mas ya? Segelis suasananya. Tuh, yang di belakang. Mantap banget tuh. Keren. Oke. Karena Mas Wali matanya udah mulai merah, mau bobo cantik dulu. Mas, makasih banyak ya. Sama-sama. Sampai buat ketemu lagi next opening. Oke, saya juga mau ikut Mas. Ntar Mas. Oke, ntar. Oke, Mas Wali, sampai ketemu lagi di petualangan selanjutnya ya Mas ya. Siap. Jangan kapok ya.
Pokoknya terus kita opening new route. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.